Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Mang Dayat di sini. Hari ini Mang Dayat akan bercerita tentang efek virus corona di Palembang, terutama di Pasar Jakabaring. Jadi dulu-dulu hari ini Mang Dayat nak bercerita tentang sejauh apa efek virus corona di Kota Palembang, terutama di Pasar Jakabaring. Ngapo Pasar Jakabaring? Kebenaran usaha Mang Dayat itu di bidang kuliner. Jadi pagi-pagi kami pasti belanja ke Jakabaring. Dulu-dulu Palembang anget. Sejauh pemantauan kami, walaupun informasi tentang virus corona itu sudah menyebar luas kemana-mana, baik di TV, banyak negara yang sudah lockdown, di mana-mana sepi, tapi berbeda situasinya di Kota Palembang. Seakan-akan masyarakat sepertinya tidak begitu khawatir dengan yang namanya virus corona ini. Pada saat ditanya, tahu tidak tentang corona? Mereka tahu, tapi mereka tidak begitu peduli dengan corona ini. Pada dasarnya, aktivitas tetap berjalan seperti biasa, tidak ada perubahan apapun. Mang Dayat coba tanya-tanya ke beberapa pengunjung-pengunjung di Pasar Jakabaring. Inilah komentar mereka. Coba dengar ke komentar mereka. Tidak takut ke pasar? Tidak, Mang. Ngapo? Ya, soal ya. Kalau di negara-negara lain itu kan tidak metu rumah. Nah, kamu masih? Ngapo? Sehat, Mang, badan kita nih. Sehat, tidak takut? Nah, kalau badan sehat, tidak kenal tidak. Jadi aman-aman ya, dengan tinggal apa boy? Eh? Ya aman emang, aman kita orang muslim ini sehat loh. Alhamdulillah. Tidak takut corona ini tak? Jangan sakit dulu, kalau sakit apa ya? Kalau corona lantar lagi. Kurang geser. Oh, iya. Iya, uang tidak betul rumah main hari. Uang tidak betul rumah. Ya, kalau uang kita nak main makmur ke masjid, makmur ke langgang, berpendekat jalan. Ini kakak tidak pakai masker. Tidak tahu lagi Indonesia lagi gawat darurat corona. Nah, tidak takut ya? Tidak takut. Keluar obat. Capek. Kenapa tidak bawa ini? Tidak pakai masker. Kalau negara lain kan rame. Masker juga loh. Tidak perlu masker. Itulah komentar-komentar dari para pengunjung dari Pasar Jakabaring itu dewek. Sekian dari Mang Dayat, mungkin inilah yang bisa Mang Dayat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Oh iya. Yeah.